Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang cara membakar rumput dengan benar. Hal aku. Rumput kering gak mungkin kita biarkan berantakan di kebun ya guys. Maka dari itu kita bakar saja. Sebelum membakar, pastikan rumput sudah kering ya guys, biar proses pembakaran tidak terlalu lama. Soalnya kalau terlalu lama, asapnya bisa mencemari lingkungan atau polusi udara. Dan pastikan rumput dibakar di tempat yang aman, jauh dari rumah dan bahan-bahan yang mudah terbakar. Waktu membakar, jangan bertepatan dengan orang menjemur baju ya. Lebih baik sore atau menjelang malam aja. Kalau pagi atau siang, biasanya orang menjemur baju. Kasian kan kalau bajunya kena asap? Jadi bau asap deh. Sebelum ditinggal, pastikan apinya sudah padam ya, biar aman dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oh iya guys, jangan lupa sebelum membakar rumput, kita pakai masker dan sarung tangan dulu demi kesehatan dan keamanan. Begitulah cara membakar rumput yang benar ala aku. Kalau kalian punya saran, silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya guys. Terima kasih banyak.